kita ada di Jalan Lebuh Karnarvon. Oke. Ini tuh sisi lain Pinang yang sering aku datengin. Biasanya aku Georgetown gitu loh ya. Kalau ini sekarang enggak. Ternyata di sini kayaknya mungkin Chinatown-nya. Soalnya rame banget. Dan aku di Keto Blogger makan wonton meat mother and son. Kayak gini penampakannya. Aku juga baru pertama kali coba. Kita tes dulu ya, beneran enak apa enggak. Soalnya antriannya panjang banget. Gimana guys, kalian tuh tertarik gak untuk makan ini? Oke, tertarik gak? Nanti kalau udah ada penyajiannya, aku info kalian dan aku show ke kalian biar kalian ngiler-ngiler dan bakal kalian liburan ke sini. Oyster? Ya. Tapi semua aja ya? Semua? Nah. Ya gak baik? Pakai piring aja, so. Aku makan sana aja. Makan dulu mana? Belum dapat. Dulu sana. Iya, belum dapat. Belum apa? Ini boleh duduk, Mas. Salam. Boleh. Sama. Boleh, boleh. Dia boleh ambil masuk nih. Oke. Boleh ya? Dulu sana. Ya, nanti I call husbandku ya. Nah. Ini ya. Dulu sana. Nah ini penampakannya wonton mie mother and son. Aku gak tahu nih beneran enak apa enggak. Soalnya aku pernah makan kan wonton mie cuman tanpa papa ya. Soalnya aku udah pesan sendirian. Aku gak terlalu suka. Karena aku harus coba dulu nih karena penuh banget sih. Enak. Jadi enggak nyesel lah ya aku ya. Oke. Sekarang mama kita lihat penampakan enggak suka nih, baru jadi suka. Enak nih. Kalau pembentuknya hitam gitu ya. Enak. Jangan lupa ke Mother and Son wonton mie dan minumnya teh susu. Oyster guys. Pasti enggak enak. Soalnya aku dapat tadi sebah sama yang jual. Galak soalnya. Mbak, makan dulu. Itu enak ya. Kalau kalian ke Pinang itu ya, ini salah satu makanannya kayaknya oyster gitu loh. Jadi di mana aja ada. Jadi aku nggak tahu yang mana yang enak, kayaknya sama aja gitu kan. Telur aduk-aduk gitu dok. Tapi ini enak juga kok. Oke guys, aku makan dulu ya.